Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Vera. Nah, sekarang ini aku lagi nunggu buka puasa. Terus, tapi aku mau videoin karena aku punya kejutan buat kalian. Oke, kalau yang penasaran tonton video sampai habis ya. Terus sebelum nonton jangan lupa untuk subscribe dan like. Alhamdulillah sekarang udah azan. Terus aku biasanya itu batalin buka puasanya pakai ini es teh manis atau apapun itu. Ini sekarang aku lagi bikin es Milo. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Nah, tadi itu aku GoFood makanan, tapi makanannya ini tuh yang lagi happening banget. Terus kata orang-orang itu fried chicken yang lebih enak dari ayam goreng KFC. Udah banyak sih yang review ini juga. Terus aku tuh penasaran gitu, jadi aku mau ikut nge-review seenak apa sih ayam goreng ini tuh. Namanya itu Fried Chicken Master. Nah, ini itu setengah ekor, jadi isinya itu ada 8 piece, harganya Rp49.000. Terus ada juga yang satu ekor, isinya 16 piece, harganya Rp90.000. Oke, di review dulu ya dari warnanya. Ini tuh warnanya agak kecoklatan gitu, coklatnya lebih gelap, bukan yang crispy, yang kriwil-kriwil kayak KFC gitu, enggak. Terus dia juga tepungnya tuh nggak terlalu tebel gitu loh. Aku udah ngiler banget nih. Terus di sini dapat sausnya. Sausnya dua kayak gini. Terus dapat pickle, dapat acar. Aku udah sediain nasi. Aku mau coba yang pahanya dulu. Oh, masih juicy gitu dalamnya. Enak banget. Enak. Aku setuju deh kalau ini tuh lebih enak dari ayam KFC. Terus ini tuh emang nggak begitu crispy, tapi tuh enak, tau gak sih? Terus dalamnya tuh juga masih juicy gitu loh. Terus ini dalamnya kayak yang udah dimarinasi pakai bumbu-bumbu gitu, jadi kayak yang meresep gitu loh rasanya. Enak. Ini worth it banget sih kalau harganya Rp49.000 dapat 8 piece, itu banyak banget loh, setengah ekor. Enak. Ini bakalan bisa nyampe sahur nih, terus buka berikutnya lagi. Enak banget. Oke, ini sekarang aku nambah nasi yang kedua karena saya emang seenak itu ayamnya. Aku mau coba ambil yang dada deh. Apakah yang dada juga bakalan masih juicy? Masih loh. Nih, nggak kering dadanya. Terus coba ya, aku coba. Nggak kering dadanya, nggak keras. Enak, tapi sambalnya habis. Aku mau pakai sambal buatan aku sendiri. Ini apa nih, gede banget nih. Dada mentok kayaknya. Ini juga gede. Gede-gede loh potongannya. Wow.
Oke, jadi kesimpulannya fried chicken master ini emang enak banget. Aku aja sampai nambah, jadi emang seenak itu. Dia emang bukan tipe ayam fried chicken yang crispy-crispy kayak gitu, enggak sih. Cuman ini ayamnya emang menurut aku benar-benar enak. Terus rasanya itu benar-benar masuk ke dalam, meresap ke dagingnya. Terus dan dagingnya itu juga masih juicy, enggak yang keras, yang kering. Soalnya tadi aku makan dada. Biasanya kalau dada goreng gitu kan dia bakalan keras dan kering kayak gitu loh. Nah, tapi ini tadi enggak. Terus emang enak banget. Terus sambalnya tadi juga enak. Tapi sayangnya sambalnya cuma dikasih 2 sebungkus kecil kayak gini. Terus dikasih acar. Nah, kalau menurut aku sih acarnya ini kayaknya kayak nggak cocok gitu sih kalau dimakan barengan. Tapi kalau ada yang suka sama acarnya juga, mungkin itu beda selera lah ya. Jadi kesimpulannya, menurut aku fried chicken master ini nilainya dari 1 ke 10 8. Oke, sekian video review makanan dari aku. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di subscribe dan di like. Dan buat buka puasa.